Pemirsa, aksi spesialis pencurian di kos-kosan terekam kamera CCTV. Tiga sepeda motor berhasil dibawa lagi pelaku. Beginilah aksi spesialis pencurian sepeda motor yang telah terjadi di kos-kosan kawasan Mendalok, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro, Jambi. Aksi pelaku pencurian sepeda motor terekam kamera CCTV Desa Mendalo Indah, Perumahan Mendalo Asri. Dari informasi yang didapat, ada tiga sepeda motor yang dilarikan oleh pelaku. Atas kejadian tersebut, korban atas nama Riri Silitonga melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan akan segera memburu pelaku. Kanit Reskrim Polres Jaluko Ibtu Apardi saat dikonfirmasi membenarkan adanya kasus pencurian sepeda motor tersebut. Dirinya juga menjelaskan di mana masing-masing motor terparkir di dalam pagar. Kondisi motor terkunci stang di depan kamar kos-kosan dengan pagar terkunci gembok. Pelaku masuk ke dalam lokasi kos-kosan dengan cara memanjat pagar, kemudian mengambil kunci gembok yang tergantung di depan kos-kosan korban. Akibat kejadian itu, tiga unit sepeda motor raib dibawa kabur maling. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.